naik di mobil, saya coba beliau ini, saya tidak pakai putih di dalam. Ya mungkin ini saya terpaksa saya buka tadi, pakai putih di dalam. Saya bilang, kenyataan Tuhan ini saya mau jadi bupati. Itu kondisi, dan saya bersaksi di mana-mana waktu kemarin. Kebanyakan saya. Dan karena kondisi ini Bapak Ibu, ya ketika saya terpilih, saya yang pertama saya berjanji kepada diri saya, kalau Bapak Uskup datang saya berkenan untuk kalau bisa ketemu beliau. Cuma dia beliau saya sudah bangga, saya mati. Kalau tadi Mak Ibu bilang tas kenanya, saya bangga, bangga punya pipir rumah seperti yang mulia. Baik Bapak Ibu. Tak lepas dari cerita panjang ini, semalam kami dari Tanah Timur ada tiba bermaksud di sana ada dibakar umat Protestan dan umat Katolik yang mulia. Ada satu stasi yang ikut acara di situ. Sampai sini saya lihat macam terang sekali. Saya bilang sedikit coba nampak kita lihat. Lihat ini sudah bagus. Saya mau bilang bahwa konstruksi ini modern. Konstruksinya modern tetapi arsiteknya kuno. Bagus tempatnya bagus sekali. Dan keputusan panitia untuk tidak merubah konstruksi ini luar biasa. Saya kira tidak tepat sama sekali. Nah, ini bisa besar, tapi umat situ. Jadi kalau 100 pas. Ya, supaya rumahnya bagus ya. Kemudian bagus, bangga, kita bangga hukumnya tempat berarti seperti ini, yang luar biasa. Saya kira tepuk tangan untuk kita berarti. Saya terakhir, ya ucap terima kasih saya kepada yang mulia, boleh berkenan hadir, Bapak Pastor yang hadir, dan para suster, misionaris yang hadir, dan juga kita semua yang memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama di sini dalam satu bingkai kebersamaan yang kita bangun di daerah ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Ya, saya berharap minggu akan datang, bukan minggu akan, besok umat beliau begini juga. Ini ya, sampai karena ada pengesmian, ada yang mulia hadir dari seluruh rantai-rantai. Ada bagus, ada kebanggaan tersendiri. Sekiranya bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf Tuhan berkati kita semua. Sampai